Alhamdulillah alladhi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani asy-syamsi wa duhaha wa bi sunnati kal qamari idza talaha faman sara 'alayhima sara fi dhulmin nahari idza jallaha wa man a'rada 'anhuma sara fi dhulmatil lail idza yaghshaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin nabiyyika al-mustafa wa rasulika al-murtada wa habibika al-mujtaba wa aminika 'ala wahyi as-sama' wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bihi mubtada amma ba'd fa ya 'ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayra li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni selalu berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan selalu berusaha meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena apa? Karena dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan, kita semua bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Islam adalah persaudaraan. Dalam bahasa Arab, persaudaraan disebut ukhuwah, yang walaupun mungkin belum menjadi bahasa Indonesia yang baku, tapi kita sudah sering mendengar kata ukhuwah ini. Al-Quran menyebut kata akun, ukhtun, ikhwan, dan ikhwah, yang artinya saudara-saudara, beberapa kali. Sebagai gambaran bahwa persaudaraan adalah ajaran yang penting dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persaudaraan antar umat manusia dibentuk setidaknya oleh lima ikatan. Yang pertama, ikatan persaudaraan dibentuk oleh ikatan atas nama dasar kesamaan rahim dan sulbu. Artinya bahwa siapapun orang yang terlahir dari ibu yang melahirkan kita dan ayah yang menjadi ayah kita, maka orang itu adalah saudara kita tanpa melihat jenis kelaminnya, bahkan tanpa melihat agamanya, dan seterusnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagian warisan, dan di sana disebut kata akhun dan ukhtun, yang artinya saudara. Bahwa siapapun orang yang memiliki ibu dan ayah yang sama dengan kita atau salah satunya, mereka adalah saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikatan yang kedua adalah persaudaraan yang dibentuk karena kesamaan domisili dan tempat tinggal. Maka siapapun orang yang tinggal di komplek perumahan yang sama dengan komplek perumahan kita, atau di RT dan RW kita, atau satu asrama dengan kita, tanpa melihat siapa orang tuanya, apa sukunya, apa agamanya, apa preferensi politik, dan seterusnya, maka orang itu adalah saudara kita. Kita juga sering mendengar ada ungkapan, tetangga adalah saudara terdekat kita. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan betapa kita harus menghormati, menghargai tetangga. Dalam sebuah hadis dinyatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarah, siapapun yang beriman maka hendaknya dia memuliakan dan menghargai tetangganya tanpa melihat apapun asosiasi yang melekat pada dirinya. Dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa malaikat Jibril berpesan berkali-kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi Muhammad menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikatan persaudaraan yang ketiga adalah
dibentuk atas dasar kesamaan kewarganegaraan. Maka siapapun orangnya yang mungkin berbeda orang tua, tinggal berjauhan dari kita, jenis kelaminnya berbeda dengan kita, bahkan agamanya berbeda dengan kita, selama mereka adalah warga negara Indonesia atau WNI, mereka adalah saudara kita. Dalam sejarah kita membaca bahwa Nabi Muhammad SAW setibanya di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara imigran Mekah dengan warga lokal Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan antar umat Islam dengan umat agama lain di Madinah, baik Yahudi, Nasrani, ataupun Pagan dan Majusi. Dalam sebuah ikatan Misak Madinah yang seringkali kita jadikan rujukan sebagai konstitusi yang mengakui persamaan orang yang berkeluarga negaraan sama dengan kita, tanpa melihat aspek primordial sukunya, agamanya, dan seterusnya. Maka siapapun orang yang WNI, mereka adalah saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikatan selanjutnya adalah persaudaraan yang dibentuk karena kesamaan iman. Dalam surat Al-Hujurat dinyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina amwalikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Karenanya siapapun orangnya, dari suku manapun dia, walaupun berbeda orang tua, berbeda tempat tinggal, bahkan berbeda warga negara, ketika mereka memiliki keimanan yang sama dengan keimanan kita, maka kita adalah bersaudara. Selanjutnya, persaudaraan diikat atas dasar kesamaan nenek moyang. Dalam Al-Quran ada beberapa panggilan kepada kita menggunakan kata Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Karenanya semua manusia yang merupakan anak keturunan Nabi Adam, mereka adalah saudara kita, tanpa melihat warga negaraan, agama, orang tua, asal, dan seterusnya. Selama mereka manusia dan kita manusia, maka kita adalah bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap saudara kita. Al-Quran menyebut beberapa hak dan kewajiban akibat yang muncul akibat adanya persaudaraan di antaranya. Ada pada surat Al-Hujurat diawali dengan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ketika ada dua orang atau dua kelompok yang bertikai, maka kita mendamaikan keduanya. Semisal ada dua saudara kita atau dua kelompok saudara kita yang berbeda pendapat lalu bertikai, pilihan yang kita miliki adalah mendamaikan keduanya, bukan kita membela salah satu lalu menyakiti yang lain. Karena ketika kita membela salah satu dan menyakiti yang lain, kita sudah menyakiti saudara kita. Kedua belah pihak adalah saudara kita, bahkan mereka berdua adalah bersaudara. Maka yang kita lakukan adalah mendamaikan, bukan memilih salah satu sambil menyakiti yang lain. Karena kita tidak menyakiti saudara kita, kita tidak ingin berbahagia di atas penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Maka tiap kali ada pertikaian, sikap kita adalah mendamaikan, bukan memilih salah satu lalu menyerang dan menyakiti yang lain, karena keduanya adalah saudara kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan satu kelompok orang menghina kelompok yang lain. Maka ayat ini menegaskan kita tidak boleh menghina saudara kita. Karena kita tidak ingin dihina, maka jangan sekali-kali kita menghina orang lain. Sebab menghina orang akan menyakiti dia dan menyakiti orang-orang yang menyayangi dia. Karenanya ketika kita melihat saudara kita yang ada dalam pikiran kita adalah sikap menghormati dan menghargai, bukan sikap menghina, merendahkan. Asa ayyakunu khairan minhum.
bisa jadi yang dihina, yang dinilai lebih rendah, lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Wala tanabazu bil alqab. Selanjutnya, kita tidak memberi julukan buruk kepada saudara kita. Kita tidak menyebut mereka dan kelompok saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita dengan julukan buruk. Semisal kampret, semisal kajal, semisal cebong dan seterusnya. Al-Qur'an melarang wala tanadzu bil alqab. Siapapun orang yang berbeda dengan kita, mereka adalah saudara kita. Kita panggil dengan namanya, bukan julukan yang membuat mereka sakit hati atau mereka bersedih. Semisal nama adalah doa, maka memberi julukan buruk sama saja mendoakan buruk kepada saudara kita. Tentu hal ini tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memiliki praduga, karena sebagian praduga akan membuat kita terjerumus kepada sebuah kesalahan dan dosa. Kita hidup mengurus urusan kita, orang lain hidup memiliki urusannya masing-masing. Kita tidak mengenal orang lain dengan baik, kita hanya mengenal beberapa aspek pada dirinya atau aspek pada kelompoknya. Kita tidak tahu ketika orang melakukan sesuatu perbuatan apa alasannya. Bisa jadi sebenarnya kebaikan namun tidak nampak di mata kita, sehingga kita menganggap perbuatan itu sebagai sebuah keburukan. Kita tidak mengenal orang lain sebaik kita mengenal diri kita sendiri. Karenanya kita tidak menyimpulkan orang lain dengan praduga-praduga. Bisa jadi orang melakukan sesuatu atau berkata-kata mengucapkan sesuatu yang menurut kita salah, tetapi kita tidak tahu konteksnya. Maka Al-Quran melarang kita berpraduga, menyangka-nyangka, dan sebagian dari praduga akan menjerumuskan kita kepada dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib dan keburukan orang lain. Semua orang pasti punya kekurangan, semua orang pasti punya aib dan keburukan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kita termasuk yang memiliki itu semua. Kita tidak ingin dicari-cari kesalahannya oleh orang lain, maka janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dan, jangan pula kita menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain. Beberapa keburukan orang kita ketahui. Agama mengajarkan kepada kita untuk menutupi aib dan kekurangan orang lain, bukan mengumbar dan menyampaikannya, membicarakannya kepada orang lain. Kita tidak ingin aib kita dibicarakan, disebarluaskan, maka janganlah kita membicarakan, menyebarluaskan aib orang lain. Sikap kita ketika melihat orang melakukan kesalahan atau memiliki aib adalah mendoakan. Mudah-mudahan aibnya hilang, keadaan menjadi lebih baik. Bukan kemudian memberitakan, menyampaikan keburukan orang, sehingga keburukan yang satu bisa bertambah menjadi lebih banyak. Maka keinginan kita untuk berbahagia bisa jadi terhambat, karena ada orang lain yang tersinggung, ada orang lain yang marah kepada kita karena kita membicarakan aib mereka. Ayyuhal wa'adukum ayyakula lakna fihi maitan fakarihtumuhu. Jika diri kita diibaratkan daging, maka kebaikan kita adalah daging yang baik yang bisa dikonsumsi, dan keburukan kita adalah bangkai yang tidak bisa dimakan. Al-Quran menyatakan ayyuhal wa'adukum ayyakula lakna fihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kita tidak ingin keburukan orang lain, bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk diperbaiki, ditutupi, dan didoakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, semua kita dipanggil
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami pastikan kalian berbeda-beda suku, bangsa, berbeda preferensi politik, agama, dan seterusnya. Supaya kalian saling memahami, mengetahui, memaklumi, bukan saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan, menyalahkan, dan merusak, menzalimi. Inna akramakum indal ma'asbaqun. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa, dan semua orang yang bisa bertakwa, artinya semua orang bisa menjadi mulia. Walaupun zahirnya menurut kita mereka memiliki kekurangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk siapapun, termasuk orang yang kita anggap buruk, untuk menjadi orang yang bertakwa lalu menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah memasuki tahun politik. Kita akan melakukan pemilu. Kita memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, DPR, DPRD, DPD, dan mungkin pimpinan atau kepala daerah. Kita memahami bahwa capres dan cawapres sudah ditetapkan ada tiga, dan ketiganya adalah saudara kita. Ketiga capres dan cawapres adalah beriman, dan ketika bersaudara dengan orang yang seiman, ketiganya adalah warga negara Indonesia, dan kita bersaudara sesama warga negara Indonesia. Dan ketiganya adalah anak cucu Nabi Adam, dan semua anak cucu Nabi Adam adalah bersaudara. Maka kita jalani pemilu ini dengan baik, kita jalani dengan ceria, bukan saling menjelek-jelekan, menjatuhkan, menghibah, membicarakan keburukannya, bukan dengan mencari-cari kesalahannya. Tentu kita memiliki pilihan. Kita memilih salah satu di antara tiga capres cawapres yang sedang berkontestasi. Kita pilih yang menurut kita terbaik, tetapi bisa jadi orang lain memilih pilihan yang berbeda. Karena menurut mereka, pilihan mereka lah yang terbaik. Maka kita ingin dihargai dan dihormati pilihan kita. Mari kita hargai dan kita hormati pilihan orang lain. Siapapun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, semuanya adalah saudara kita. Tentu memiliki kekurangan, tentu memiliki kelebihan. Tugas kita adalah membantu dan mendoakan. Semoga siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden bisa membawa kebaikan untuk kita, membawa kebaikan untuk bangsa dan negara, dan membawa kebaikan untuk agama. Bisa jadi yang menang adalah orang yang kita pilih, dan bisa jadi orang yang menang adalah pilihan orang lain. Mari kita hormati pilihan orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Mari kita menutup aib orang lain, tidak membicarakan aib orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian. Maka kita harus melakukan hal demikian juga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa menjalankan hidup dengan baik, hamba-hambanya yang menjadi solusi bagi kehidupan bangsa, hamba-hambanya yang setiap kali ada perbedaan dan pertikaian, hamba-hambanya yang bisa merekatkan setiap kali ada perbedaan dan pertikaian, hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusril illa alladziina aamanu. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى البر الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
walali wasombi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ta'ala salla 'ala nabiyyihi qadiman wa amara ibadahu bis-salati 'alayhi wa bis-salami taslima. Wa qala 'azza qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ashur juzush al muslimin wa a'lik ibadaka ila yawm al-din. Allahumma khudh haqqana wa haqq al muslimin mimma dhalamana wa ta'adda alayna wa ala al-muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. Waqtub bisalamata alayna wa ala al-musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammad. Allahumma dafa' anna al-bala wal-waba wal-walad wal-fahsha wal-fitan ما ظهر منها وما بطن عنا وعلى أهلنا وعلى سائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.